Tahukah kamu? Ibu kota negara Nusantara bakal dilengkapi berbagai fasilitas modern, salah satunya yaitu mobil terbang. Kali ini, otoritas IKN telah menandatangani nota kesepahaman dengan Hyundai Motor Group untuk pengoperasian mobil terbang tersebut. Jadi nanti tes ujian di IKN, rencananya di 2024, kata Deputi Bidang Transportasi Hijau dan Digital OIKN, yaitu Mohamed Ali Brawi, Selasa 29 November 2022. Melalui MOU ini, OIKN bekerja sama dengan Hyundai Motor Group untuk membangun ekosistem mobilitas cerdas Advanced Air Mobility di Indonesia. Pengembangan mobil terbang ini menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia, sementara di dunia, konsep mobil terbang juga masih dalam pengembangan. Mobil terbang itu akan menyerupai sebuah drone yang dapat berisi penumpang dan barang. Salah satu manfaatnya adalah untuk lebih mudah menjangkau daerah-daerah yang sulit ditempuh melalui jalan darat dan perbukitan. Saat ini, OIKN tengah mengembangkan teknologi yang bisa digunakan untuk tahun 2035, termasuk mobil terbang. Teknologi mobil terbang ini pun belum diproduksi secara massal, sehingga masih membutuhkan berbagai pengembangan. Ali berharap, kedepannya Indonesia bisa menjadi pelaku untuk pembangunan mobil terbang di masa mendatang.